bersama aktor Cipali. Nah, sekarang mau berangkat ke Jakarta nih. Apa aja dipersiapkan nih, Mr. Gaplek? Hari Sabtu. Pokok, jangan lupa ya pokoknya. Ini kira-kira okupansi penumpang dari Ciamis Amin 3 rame apa biasa aja? Rame kalau dari Jakarta, kalau arah yang mungkin semua rame sih, banyak pasar tumpah. Oh iya, pasar tumpah ya. Ya kita cari jalan alternatif. Jangan sampai kita ada keterlambatan. Kita akan cepat. Terus rute lewat mana nanti kalau jalan alternatif? Ya mungkin lewat Subang. Buh. Jalur tengah dong berarti. Jalur tengah kalau lewat sini kan takutnya banyak pasar tumpah kan, kemacetannya panjang. Nah, kita lewat Subang. Ya, ntar aja lihat aja nanti. Barangkali lewat Gentong itu apa agak lancar ya lewat Gentong. Tapi kalau enggak lancar jalannya Subang. Mungkin Subang itu cocok tuh buat memacu adrenalin. Waktu semalam sih saya lihat abis malam pada lewat Subang kali Jati. Pas one way Cipali dibuka tuh, ya. ditutup iya. Iya, karena mungkin agak sedikit apa lancar lah, kita kan carikan kelancaran lewat hutan Jati dong ya? Hutan Jati, iya. Tomo iya, Subang maksudnya, Subang iya. Kan ada bandara iya. Kecil tuh iya. Si berhenti di SPBU Imbanegara sampai pukul 22.05 dari Kawangantan berangkat jam 19.30. Jadi perjalanan ke Jakarta ini tanpa penumpang, ngejar arus mudik ya. Ngejar besok pagi di Pondok Pinang, Jakarta Lebak Bulus. Ya, setelah istirahat mengisi solar dan kontrol, lanjut menuju ke Jakarta. Jadi tanpa penumpang ya. Dengan konfigurasi seat 22. Pakai toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dari Ciamis menuju ke Jakarta tanpa penumpang ya. Bersama Base Premium Orion. Nah, kelas eksekutif. Ada dispenser ya. Jadi penumpang tak perlu khawatir bila ingin minum teh ataupun kopi. Nah, ini kopinya ya. Kemudian ada toilet berada di bawah. Ini toiletnya. Nah, ini dia. Seatnya besar ya. Karena ini ngejar arus mudik, harus sampai Jakarta pagi ya. Jam 6 sudah mengetem di Pondok Pinang Lebak Bulus. Jadi rutenya ini infonya lewat lintas tengah, bukan lewat jalur selatan. Semoga perjalanan saya menuju ke Jakarta diberi keselamatan dan selamat sampai tujuan. Amin. Yang mana? Ya, mulai berangkat dari SPBU Imbanegara pukul 22.25. Ini rutenya jadi lewat mana nih, A? Ke Jakarta? Cipali. Oh, lewat Cipali? Iya. Ke arah Cipalinya lewat jalur mana ini? Dari Ciamis. Mana Kang Aib? Ya, dari Cipali. Ke arah Cipalinya menuju lewat mana? Ya, arah Lebak Bulus Pemping. Enggak, rutenya dari Ciamis. Iya. Lihat Cikijing atau lewat Kawali atau lewat mana? Lewat Kawali. Oh, lewat Kawali. Iya. Oh. Ya jadi setiap tahun itu mudik lebaran Base Premium kalau mencari jalan lewatnya Cipali. Sudah diarahkan sama perusahaan. Oh. Ya, one way infonya kan sampai jam 00 ya. Kan nanti sampai Cipali bisa jam 12 kan, ya? Insyaallah ya. Pas bukti kita sampai sana Cipali udah dibuka ya. Yeah. One way-nya udah tutup. Semoga aja pas ya waktunya sampai one way selesai ditutup bisa masuk Cipali. Nah, ini ke kiri ke Kawali Cirebon. Berarti rutenya kita ke kiri nih, ya? Sana aja lurus. Oh, lurus lagi. Iya, Pak. Macet ini apa? Sempit jalan. Sempit. Jalan apa ini kiri? Khusus angkot. Oh iya, sempit ini. Jalan sempit. Perjalanan tanpa penumpang ya, ngejar arus.
mudik Jakarta. Suasana malam minggu di kota Ciamis. Wah. Masjid Agung Ciamis. Ramai yang pada nongkrong ya. Di alun-alun Ciamis. Dan ini rute ke kiri ya. Kalau lurus ke Purwokerto. Jakarta Cirebon, Tol Cipali. Yang merah pala terapan kan? Bener ke dia punya anak? Pala dia? Kan kasih saya anak, Pak. Sunyi lintas malam jam 11 di jalur penghubung Ciamis Cicijing Kawali. Tergaplek. Alat daerah selesai. Ya, kali-kali itu jalur pegunungan ya. Rancah ke kanan, lurus Kuningan Cirebon. Pertigaan ini. Tadi itu, tadi kita ke Pak. Oh sini tembusnya. Pangandaran. Oh iya itu. Tadi ada mobil kita belok tuh. Ah, ini oh itu. Ada desa. Kawali. Sudah masuk kecamatan Kawali ya. Magerung bae. Abus gigi yang bisa maju mun. Ya, pertigaan ini ke kiri ke Tol Cipali. Lurus ke Rancah. Alun-alun Kawali. Ini garasinya PO-an Dallas ya, sebelah kiri. Kiki 30 km lagi.
ya ketika ini ke kiri ke Bandung Panjalu. Tembusnya ke Gentong tuh ya? Bisa ya? Bisa. Yang pertigaan Gentong itu kan? Iya. Sini ke Cirebon Kuningan. Pantar sos nih. Mudik. Si Irit. Ya, pemotongan sama bis. Merdeka, Pangandaran Grogol. Oh, sini Merdeka. Ya, ini ada simpang ya, pertigaan kanan Perboden, sama seperti di Batu Nunggul ya, satu jalur. Kiri ke objek wisata Situwangi. Pertigaannya nih lurus ke Cirebon. Mulai enggak lego sama Mr. Gaplek di Jalan Gunung Kawali. Jalur ini sama Malangbong Gentong ekstremal mana, A? Oh, baik. Sama aja. Sama, kalau ketemu kan grebar, ini kan kecil. Oh. Berarti lebih ekstrim sini dong. Kecil ya? Kecil. Sama kita waktu ke wisata ke Laut Jawa, ke Kidul. Ini Gunung Kidul. Ke selatan. Kecil juga. Wah, napasan. Bandung Cirebon, Bandung Purwokerto. Walau ujungnya masih bisa Sambijaya. Kapan tuh? Dulu. Sambijaya. Masih ada nggak bisnya? Belum. Nah, ini ada bis medium ya, pariwisata. BIM Holiday. Wah, mobil bawa kelapa. Langsung tikungan tajam. Tapi suhunya lewat tengah malam. Banyak kelokan tajam letter S. Kanan kiri hutan. Wah, tajam tikungannya nih. Tadi dia baik yuk. Dulu dekat. Orang mata kiri itu lah, gak bisa ya. Benar ya tuh. Lima jalur batu nih. Cokor. Dinyali melintas di tikungan Kawali. Ya, tidak ada penerangan jalan. Ini besok ngetem lainnya jam berapa di Ponpin? Jam 5. Oh, jam 5. Sekarang udah mau jam 11. Maksudnya si Abang bisa istirahat dulu, maksudnya. Iya, si Abang Gaplek bisa istirahat dulu. Main juga sampai, Pak. Nggak ada istirahat? Nggak ada istirahat. Waduh. Hei,
Jadi biasa melek ya? Biasa melek. Cemilan. Ah, cemilan. Kopi, cemilan, terus. Udah bikin mata melek ayah. Dusun Cikananga. Sebelah kanan itu ada kampung ya, Kampung Cikananga. Ini jalannya mirip sama di hutan Riau. Hutan Riau yang habis Pekan Baru. Tikungan tajam. Terpercaya, letter U. Awas mobil. Iya, yeah. Tajam guys. Itu mungkin kalau tadi jalur ini rame, ada relawan kali kayak di Gentong ya, yeah, yang jagain. Soalnya kan tadi tikungan tajam banget kalau buat truk atau bis lewat kan. Ah ya, kalau nggak ada yang ngalah dari sana ya bingung. Untungnya sepi tadi. Nah ini terpanjang nih, kapasannya. Waduh ini, bawa kampas kopling ya. Sulit ah? Menegangkan nih guys, tengah malam lewat jalur Awali. Jadi berat nih mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Berat ah? Tarikan. Ya ngeran. Boleh jejak nih, jejak mengeras nih. Kopling apa dia tadi? Bis sendirian di tengah malam, hanya bis premium yang melintas. Sudah dari puncak. Yo, bau ah. Berat guys mesinnya. Warung nasi ikan bakar Asep. Kan mesti bayar kan? Mesti bayar kan mah? Perlu berhenti nggak? Nah, dengan tempat aman ya. Tempat di puncak. Harus nyari tempat aman untuk berhenti sejenak mau dicek. Ini kalau gini kampas koplingnya apa pak? Nggak tahu. Paling deklahar macet. Oh, deklahar macet. Kata Mister Gaplek. Masih berat tak? Ini udah rumah makan ayah. Itu ada base premium. Ini daerah mana? Jalan Raya Ciamis Cirebon. Naik.
Ini gak bawa kampas nih. Jadi ini pas tadi ditanjakan apa kampasnya bau ya, kata Mr. Gaplek, berat, selip. Ini di rumah makan nih, Restu Ibu. Tantangan melewat jalur ekstrim Ciamis Kawali, sama seperti di Sumatera ya, sepi. Ini ada bis lagi nih, oh bis premium juga sama. Ya, sekarang berada di puncak Kawali ya, jalur penghubung Ciamis Cirebon. Wah, ya, tengah malam pukul 23.25 ini, pada saat melintas di jalur sepi penghubung Ciamis Kuningan Cikijing ya, yang kelokannya dan tanjakannya super ya. Ini akhirnya busnya sedikit terkendala ya, selip, jadi bau kampas gitu ya. Akhirnya dibenerin dulu nih sebentar. Kalau dilanjutkan kata Mr. Gaplek nanti bisa apa, trouble. Makanya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan dibenerin dulu masuk ke rumah makan nih. Ini hawanya dingin ya, coba kita lihat di suhu berapa ya, berapa derajat di Kawal ini cuaca ya. Kita lihat berapakah suhunya, masih mencari loading ya, sinyalnya separuh-separuh nih. Wow, 23 derajat di puncak Purwasari, lumayan nih, jos, dingin. 23 derajat dan juga gelap nih, tidak ada lampu penerangan jalan, sama seperti di lintas Sumatera Pekanbaru.